ini sudah jadi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman. Ini saya mau bikin jamu strong. Ah, ini pakai bahannya memakai bahan rempah-rempah ya, teman-teman ya. Ini ada merica, ada jahe, terus ada bawang putih, telur, telur kampung. Nah, ini susu. Ini khusus untuk pria ini. Untuk kesehatan juga bisa, untuk ya yang utama sih untuk strong. Ini saya akan siapkan untuk menumbuk. Ini lada kita ambil cukup 3 saja, teman-teman. 3 butir. Lalu ini bawang putih ya. Bawang putih 1 siung aja. Nah, ini yang enggak terlalu besar. Bawang putih 1 siung. Ini saya sudah mengkonsumsi ini. Memang hasilnya itu sangat bagus sekali, teman-teman. Untuk kesehatan juga. Ini kita ambil cukup segini saja, teman-teman. Sebenarnya bikin apa ya, jamu untuk seperti ini sangat simpel sekali dan bahannya sangat melimpah. Selanjutnya kita tumbuk ya, teman-teman ya. Kita tumbuk. Ini banyak kan nih. Nah, saya kasih separuh lagi. Kalau kita sering minum ini ya, di badan tuh terasa nyaman, saat bangun tidur tuh sangat segar sekali. Kita minum cukup seminggu 3 kali atau 2 kali, tergantung kebutuhan kita ya. Setelah sudah lembut. Lembut, kita pindahkan ke gelas, teman-teman. Ini tadi jahe sama apa itu, sahang ya, terus bawang putih ya, kita tumbuk. Nah, lalu masukkan gelas seperti ini. Setelah masuk sini, kita masukin air ya, teman-teman ya. Air yang hangat. Ini saya sudah siapkan air hangat. Kita masukin setengah aja. Cukup setengah. Lalu kita saring. Saring. Dah. Endoknya dikuak kuning. Jadinya segini. Jadinya segini. Selanjutnya masukin telur ya, teman-teman ya. Ini telur ayam. Telur ayam kampung.
Nah, ini teman-teman, setelah dikocok tadi itu seperti ini ya, kita usahakan keluar buih. Nah, ini satu lagi, bisa ditambahkan madu kalau ada madu. Namun kalau tidak ada tidak apa-apa. Nah, ini saya tuang. Nah, ini tadi dengan bahan merica, terus bawang putih, jahe, telur, terus ayam. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.